31 sebenarnya, tapi Sabtu ya. Ya, 31 Desember ya. Nah, itu yang sebenarnya saya itu posisinya cuti, Bu. Cuma saya ingat, ini tanggal 31 Desember. Ya, mungkin anu lah, apa namanya, di saya mengusulkan agar pengurus menyempatkan rapat sebentar. Ya kan? Yang pertama ya, saya mewakili kenapa pengurus menyampaikan terima kasih kepada apa Bu Ngajar, Bu Maswa. Kalau saya lihat datanya ada beberapa prestasi mahasiswa yang dibuat bimbingan dia, ya terima kasih. Kemudian mungkin sambil memantau saja kemarin apakah sudah menyelesaikan ini Bu koreksian Bu? Iya Pak, kalau saya tuh semester ini ada 7 kelas. Terus habis itu alhamdulillah sudah selesai koreksi semua kemarin. Terus kemarin saya ke akademik kan, ke Mas Ipras, mau memberikan itu apa namanya? Kayak lembar-lembar jawabannya sama di presensi kan katanya disuruh nih masukin nilainya. Terus saya berikan ke Mas Ipras katanya nggak butuh gitu kan. Jadi saya rekap ke Excel, terus saya kirimkan ke tim teaching masing-masing. Begitu, Pak. Baik, berarti sekarang posisinya apa namanya komponen itu ada di tim teaching, ya? Oke. Nggih, Pak Iman. Baik, saya kira dari sisi apa namanya nilai itu sudah tinggal sudah cukup. Kemudian ini nanti perlu masukan dari Pak Edi. Untuk LKDBKD-nya masih tetap harus ngisi ya Pak Edi? Nggih Pak, masih ada BKD LKD karena nanti terkait apa tahap-tahapnya yang sebelum sampai Desember nggih. Sampai Desember itu kan di BKD itu di apanya IPK-nya nanti sampai Desember seperti itu Pak. Dan untuk mencarikan itu LKD-nya harus memenuhi. Ya. Jadi kalau yang saya tangkap dari penjelasan baik di sebelumnya ini memang Bu Widya masih ada apa namanya dapat LKD, dapat IPK, kalau bisa dapat IPK itu harus mengisi LKD, PKD yang LKD ya terutama ya PKD ya. Oke Pak. LKD yang memenuhi ketentuan ditambah dengan IP dengan IPK. IPK juga ada yang harus diisi kan ya Pak Edi ya. Oke Pak. Ya, jadi dua itu Bu nanti disempatkan. Batasnya tanggal 16 Januari Bu. Oke Pak Iman, kemarin sudah diingatkan Mbak Tanti suruh ngisi itu kan yang LKD. Ya, ya. Terus saya sudah isi, udah saya submit. Tinggal yang IBK kan Pak, IBK tuh saya kemarin ada bimbing lomba dan menang dua-duanya. Kemarin saya ngajuin ke Mbak Tanti juga buat surat tugas biar lumayan nambah ke IBK gitu Pak. Sebentar Bu, untuk yang LKD itu Bu Widya sudah ada itu enggak ya harus mengisi kewajiban khusus gitu? Enggak ada Pak. Yang yang laporan kan Pak, yang sebelah kanan itu ya. Yang laporan semester ini kan. Ya, kan biasanya di bawah itu ada apa namanya? Ada isian kewajiban khusus biasanya. Itu atau begini. Waktu sebelum submit itu statusnya sudah memenuhi atau memenuhi Pak? Memenuhi tapi itu, karena, tapi saya belum tahu itu beneran memenuhi atau enggak gitu ya. Enggak, saya kira kalau sudah muncul status memenuhi berarti sudah. Karena sekarang yang sedang jadi ya bukan isu ya, artinya yang dengan adanya apa sosialisasi kewajiban khusus itu ada beberapa ada kemungkinan mengajar data Tridharma itu saja nanti statusnya belum tentu memenuhi karena masih ada isian kewajiban khusus. Nah, tapi kalau Bu Widya sudah melihat langsung itu statusnya memenuhi, ya saya kira berarti sudah tidak ada inilah tidak ada kendala saya kira. Iya Pak. Oke, berarti
tunggu saja nanti review dari asesor. Ya, kalau Pak. Memang masih ada perlu diperbaiki ya nanti di follow up saja. Baik, saya kira yang terkait dengan Bu Widya kalau dari sisi saya sudah itu Pak Edi. Ada tambahan Pak Edi, Pak Nur Samsu, silakan. Oke, dari sudah cukup Pak Iman, gak? Pak Nur Samsu, saya enggak ada Pak. Enggak ada. Baik. Oke, kalau enggak ada, ya nanti saya minta izin menyampaikan perihal Bu Widya ini nanti berharapat pleno berikutnya ya Bu Widya. Gih Pak Iman. Gih Pak Iman, matur suwun Pak. Buat pengurus. Gih, kami gih. Gua kalau mau ada kegiatan lain, dipersilakan. Gih Pak, terima kasih banyak Pak sebelumnya sudah diberi kesempatan buat berkarya 2 tahun di DTS. Mohon maaf jika kalau saya ada salah maupun sengaja maupun tidak sengaja. Ya masih apa ya, dosen muda yang tidak tahu apa ya kondisi gitu ya Pak ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bertemu di kesempatan lebih baik ke depan-depannya Pak. Sehat selalu Pak. Oke Pak. Matur nuwun sangat Pak, Pak Syamsul, Pak Iman, Pak Edi. Saya pamit.